Oke, kembali lagi bersama saya di Game Soulen. Kali ini seperti biasa, karena udah hari terakhir event Master Forge, gue pengen nempa-nempa. Ya, enggak sih, gue nempanya udah ya. Jadi gue pengen langsung nukerin item. Kayaknya masih ada beberapa lagi deh. Oh, masih ada 30 ember lagi. Jadi gue pengen nempa sedikit lah. Nah, ini BTW di tempa-tempa kali ini gue enggak hoki sama sekali. Jadi gue paling nukerin dikit banget nih item kayaknya. Nah, di sini sebelum gue nempa, gue pengen gacha ini dulu nih. Spirit Soul ya, gacha Spirit Soul. Ya, semoga aja hoki gitu kan. Dapat 16 lumayan sih. Oke, lanjut aja kita nempak sedikit lagi, 30. Kayaknya enggak nyampe 30 deh. Ya kan? Masih kurang kayunya ya. Ah, dapat 2 lumayan. Udah ya, nanti gua lanjutin lagi nih tempatnya, tinggal 20 lagi sih. Nah, di sini gua cuma dapat 40 ya. Bener-bener gua dapat 40 doang. Jadi gua kayaknya gak banyak ngambil ya. Nuker apa aja gua ya? Ya udah pasti gua ngambil ini dulu. Yang pertama di benefit sama ini sih. Berarti Hidden Weapon gue skip ya. Ini gue sisa 11. Ini soalnya gue sama sekali gak top up ya. Jadi gue free player mulai dari kemarin-kemarin ya. Jadi bulan ini gue sama sekali gak top up. Kita sisanya ngambil Soul Bone saja. Ambil 2 nih. Oke, dapat 30. Gue ngambil sedikit. Gue gak tahu bakal bisa nambah BP berapa. Ngambil apa aja sih dari gue? Oh, Soul Bone ya. Kita cek dulu nih Soul Bone nih. Oke, di sini deh ya. Kita naikin attack dulu deh. Oke. Nambah 8 BN. Ini gue langsung upgrade aja ya. Terus sisa berapa sih? 20 ya, 20. Aduh, upgrade apa nih 20? 25. Tadi gue ngambil upgrade-an ini ya. Martial Soul ya. Martial Soul kita coba cek. Nah, ini bisa nih. Kita upgrade aja di show. Nambah 9 BN. Lumayan cuy, nambah 9 BN. Terus tadi gue juga dapat Immortal Herb. Nah, ini gue Immortal Herb. Gak tahu nih bisa di upgrade apa enggak nih. Berspirit. Oh, ini masih ada nih. Berspirit nih. Attack ya. Coba udah nambah BP berapa nih? Udah nambah 18 BN. Sekarang gue pengen berspirit. Itu sih yang penting-pentingnya cuman itu ya. Tapi kalau bisa kalian ngambilnya Soul Bone ya. Kalau yang top up nih kalian bisa ngambil Soul Bone sih. Soul Bone tuh all in. Terus sama di benefitnya. Kalian bisa ambil Hidden Weapon juga. Tadi gue pengen ngambil Hidden Weapon cuman gak cukup cuy. Ya. Oke, kurang ini. Kita upgrade dulu. Oke, udah rank 5 yang attack. Sekarang yang dual defense. Naikin dulu ke rank 4. Ini rank 4. Bisa gak nih maksimal? Oke, maksimal. Sisa di sini ya. Kita upgrade lagi ya. Ke rank 5. Sip, udah rank 5 ya. Lumayan. Nambah lagi 1,1 BN. Ini berarti gue udah mulai ngumpulin lagi. Gue mau buat satu lagi Immortal Herb-nya. Mungkin di next event Forge gue bakal ambil Immortal Herb lagi. Terus buat gue gantiin semua nih. Biar full SS plus ya. Oh, cultivate gue ada 500 nih. Cultivate, coba kita cari cultivate nih. Cultivate di sini. Kita naikin di attack-nya aja ya. Buat di cultivate. Oke. Nambahnya lumayan gede ya. Attack juga. Sip. Nambah lagi sekitar 6,7 BN. Dapat apa lagi tadi gue ya? Soul Bone gue cuma nuker dikit doang ya. Segitulah kira-kira nambahnya lumayan sih. Gue cuma dapat 45, bayangin. Pertama kali gue ya ngegacha Master Forge cuma dapat segitu, nggak tahu kenapa nggak hoki. Tuh gue sama sekali nggak top up ya. Biasanya gue dapatnya ratusan ya. Cuman ya mau gimana lagi cuy. Kita terima saja, ini gue ambil dulu. Oke, nambah 500 M. Udah sih ya, buat upgrade-nya segitu aja. Jadi kalian yang mau nukerin, kalian bisa nukerin di benefit ya. Nih, dari Hidden Weapon, kalau kalian yang top up nih, yang dapat batunya tuh banyak, kalian bisa ngambil ini. Hidden Weapon juga, terus ngambil dua ini tuh wajib ya. Spirit Avatar tuh wajib, sama Immortal Herb juga wajib. Karena nambahin BP-nya gede banget. Terus di Time Limited Exchange, gue saranin kalian buat ngambil Soul Bone dulu cuy. Kalau udah ngambil Soul Bone, kalian bisa ambil Hero atau kalian ambil Phoenix Divine Blood. Antara dua itu ya. Jadi sih tips dari gua buat terakhir-terakhirnya ya. Oke, sekarang terakhir gua pengen coba buat battle di pick battle kali ya. Kita pick battle dulu. Waduh, menang gak nih gua? Oke. Okay.
Aduh, kalah dong gue. Ini sultan banget cuy musuhnya cuy. Ngeri banget ya. Oke, okay, nice. Tegas lagi. Apakah bisa menang? Oh, ini bisa menang ya. Bisa menang nih, fix fix menang. Oke. Okay. Apa nih? Oke, kita cari lagi battle-battlenya di mana ya? Di arena deh, Hell Slaughter ya. Wah ya, gue lupa nih, gue kemarin pakai ini ya, pakai 3 DPS cuy. Noteng, lebih cepat ngebunuh musuhnya ya. Dar. Oke, nice, menang ya. Buat damage, waduh, Xiao-nya juga berdamage juga nih, Xiao nih mantap. Kalau buat hari ini itu aja, makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Untuk kalian jangan lupa untuk di like, share, komen, dan di subscribe ke channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini. Saya Rafi Rizali, pamit undur diri, goodbye, salam gamers.